والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kawan-kawan semua sihat ke? Alhamdulillah. Tadi saya bersemangat sebab nak zahirkan rasa cintakan negara. Cintakan negara adalah rasa sayang, setia dan sedia berkorban kepada Malaysia, tanah air kita. Siapa bangga jadi rakyat Malaysia? Angkat tangan sikit. Masya Allah, ramainya. Inilah tandanya kita cintakan negara. Semangat sebegini perlu sentiasa mekar dalam jiwa kita. Sebab itulah pada tahun 2014, KPM telah memperkenalkan subjek sejarah di sekolah rendah. Bila kita tahu sejarah negara, semangat cintakan negara dapat dipupuk. Bak kata pepatah, meletup buluk, biarlah dari ilmunya. Bila cerita pasal sejarah tentang negara, mata mulalah mengantuk. Kawan-kawan macam tu ke? Tidak. Maknanya semua dekat sini sayangkan negara lah. Alhamdulillah. Kawan-kawan, ada tengok tak berita di Palestin? Walaupun mereka diusir, rumah dihancurkan, tanah dirampas, tetapi sedikit pun mereka tidak berganjak, malah melaungkan. Haza watani, ini tanah airku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah zikir yang meniti di bibir mereka, bukti cinta kepada negara. Kalau anak muda kita salam, alamak, 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 la 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 la, kona nak ikut trend. Na'udzubillah. Sahabat sekalian, Allah telah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallazi farada 'alaikal Qur'ana laraduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu Al-Qur'an akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Inilah dalil cinta tanah air. Ma'ad di dalam ayat ini merujuk kepada Mekah. Ayat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan berhijrah ke Madinah dan meninggalkan Mekah. Baginda menangis sehingga bercucuran air mata, lalu bersabda, alangkah baiknya dirimu wahai Musa dan betapa cintanya terhadapmu. Riwayat At-Tirmizi. Nampak tak kawan-kawan betapa cintanya Rasulullah kepada tanah air baginda.